Bicara calon presiden, ini pendapat Prabowo tentang Ganjar dan Anis. Tempo, Ceo, Yogyakarta, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo menyinggung peta kontestasi pemilihan presiden atau Pilpres 2024 ketika menggelar pertemuan dengan Purnawirawan TNI. Polri di Yogyakarta Rabu 3 Mei 2023. Selain Prabowo, saat ini setidaknya ada dua calon presidennya itu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Sekarang kami sudah melihat peta Pilpres 2024 dan kami mungkin akan maju sebentar lagi, kata Prabowo. Baca juga datang ke Cikeas. Muhaim ini Skandar disambut oleh Prabowo pun mengajak agar kontestasi Pilpres 2024 nanti lebih berjalan kondusif dan nyaman bagi semua peserta. Sudahlah, kita maju dengan baik. Tidak usah terlalu tegang-tegangan. Kita sudah melihat sekarang, mungkin pasangan yang sudah dicalonkan, kata Prabowo. Kita lihat, mungkin ada Mas Ganjar Pranowo dan Mas Anies Baswedan. Saya ingin sampaikan, mereka dua-duanya putra-putra terbaik bangsa Indonesia juga. Kata Prabowo, baca juga PNDKI nyatakan konsisten dukung Erick Thohir jadi cawapres 2024 mereka ganjar dan Anies juga niat berbuat yang baik untuk bangsa dan negara. Saya kenal mereka, mereka juga sahabat-sahabat saya. Jangan kita mau diprovokasi kata Prabowo. Prabowo pun meminta agar tak ada yang saling menjelekkan para bakal calon presiden yang kelak akan bertarung. Jangan kita menjelek-jelekkan siapapun. Kita akan bersaing dengan gagasan dengan ide dengan program, kata Prabowo. Perbedaan-perbedaan yang ada jangan sampai jadi masalah lagi yang kedua kali. Mari kita menjadi bangsa yang dewasa dan berjiwa besar. Urai Prabowo, Prabowo pun meminta agar masyarakat Indonesia menjadi bangsa yang makin percaya diri. Jadilah bangsa yang tidak mau diobrak-abrik lagi, tidak mau diadu domba lagi. Ujar Prabowo, Prabowo membeberkan, "Kalau masih ada pihak yang memahami bahwa dunia politik itu harus saling menjatuhkan, maka artinya pihak itu belum dewasa secara politik. Kita tidak boleh seperti itu. Kalau dihina, kita senyum; kalau difitnah, kita teguh; kalau diejek, kita tetap beri yang terbaik bagi bangsa." kata dia. Baca juga anak Yasona Lauli diduga monopoli bisnis lapas. Ini penjelasan Kementerian Hukum dan HM ikuti berita terkini dari Tempo di Google News. Klik di sini.